Nah, di sini gue akan sharing pengalaman gue kerja sesuai hobi alias hobi yang dibayar. To the point aja, pertama lo bisa kerja di tempat-tempat seperti trampolin park. Gue sendiri hampir semua trampolin park di Jakarta udah gue jajaki karena dulu gue bosenan. Jadi 1 tahun sekali gue pindah dari trampolin park satu ke trampolin park lainnya. Dari Amped, Hubi, Fun and Fit sampai sekarang di Bowen Street. Uniknya pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan lebih cenderung melihat skill kita ketimbang ijazah kita. Jujur waktu gue masuk Amped, gue ngelamar tanpa ijazah karena ijazah gue masih di Bandung. Dan gue gak bawa dokumen-dokumen gituan lah ke Jakarta. 1 tahun kemudian gue masuk ke Hubi, sama juga gue gak bawa ijazah. Gue cuma bilang gue basicnya dari tricking. Waktu itu yang interview gue namanya Tama kalau salah, anak parkour Tangerang lah. Kemudian gue diterima. Kemudian muncul pertanyaan kalian, bang di daerah gue gak ada tempat trampolin, gimana dong? Nah ini masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah lo buka kelas. Lo buka kelas bisa berbentuk banyakan sekaligus ataupun private. Private itu biasanya kita datang ke rumah murid kita, kemudian kita ajarin sana. Gue pun ngalamin buka private, gue buka kelas nancak, gue datang ke rumahnya dan gue ajarin. Contoh lainnya misalnya ada Mas Didut dari Skywalker, ada juga Fatwa Ramadan, dan ada juga Bang Yoga, Yo 360. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang cari cuan dari tricking. Kalau mereka bisa, gue yakin lu orang juga pasti bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus lu pelajari dan lu mengerti terlebih dahulu. Salah satunya adalah ketika kita ngajar, murid kita tidak boleh cedera. Jika murid kita cedera, maka kita adalah kriminal. Banyak banget yang mau gue share tapi videonya udah kepanjangan, jadi gue bakal lanjutin di next video. Tapi kalau lo suka, boleh dong DM gue, bang, gue mau tahu lanjutannya. Karena, coba lo renungin, bukankah lebih enak kalau kita kerja sesuai hobi kita? Bukankah lebih enak kalau hobi kita dibayar? Gue abang lo, salam tricking dulu baru kamu.